Ibu Bank memasuki agenda terakhir, yaitu penutupan. Mari kita buka penutupan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di agenda penutupan ini akan ditutup langsung oleh Bapak. Mungkin nanti akan menyampaikan reviewnya terlebih dahulu. Untuk penutupan, saya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta raker yang sudah hadir dan menyampaikan apa yang harus disampaikan tentunya untuk kemajuan MAN 4 ini. Terima kasih yang berikutnya untuk panitia yang sudah luar biasa menyiapkannya. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih baik lagi dari hari ini. Dan terakhir, kepada tim pengembang yang sudah meluangkan waktu, kemudian mencurahkan pikiran sehingga dapat menghasilkan program kerja yang luar biasa. Dan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Ade, insya Allah tim pengembang sementara ini pekerjaannya selesai dan akan dilanjutkan. Nanti kita akan cari lagi Pak Alibang untuk menjadi atau membentuk tim penjamin mutu, ya. Dari apa yang raker ini hasilkan, ya, udah seri dibahas, ya, kerja dari, ya, dan memang harus begitu, ya, Pak. Jadi nanti tim pengembang hasil dari apa yang dipikirkan hari ini dalam raker, ya, kemudian sudah disetujui, disepakati, diketahui oleh kita semua. Nah, setahun ke depan itu akan perjalanannya hasil raker ini akan diawasi oleh tim penjamin mutu, ya. Nanti kita akan buat ya Litbang, segera laporkan ke saya siapa saja teman-teman yang nanti akan menjadi tim penjamin mutu begitu. Dan ke depannya tim penjamin mutu itulah yang mengawali ketika ada raker berapa persen tercapaiannya dan seterusnya, sehingga raker yang akan datang itu lebih terstruktur lagi. Itu saja. Terakhir, kami atas nama madrasah satu tadi terima kasih, yang kedua mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau raker ini diadakannya di tempat yang sederhana ini. Ya, mudah-mudahan di raker-raker yang akan datang ya tentunya di tempat yang lebih dari tempat ini. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup rapat kerja MAN 4 Bogor tahun 2023 pukul 14 lewat 7 jam saya, ya, dengan mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di hari Senin, ya. Di hari Senin. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Dengan ditutupnya acara dua hari ini oleh Bapak Kepala, berarti berakhir pula agenda kita dua hari ini. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan Allah memudahkan cita-cita yang sudah kita bahas dua hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Gemas Poyan mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf, pasti banyak kekurangan puasan dari layanan kami. Semoga dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk healing after meeting, saya serahkan kata Bapak, terserah teman-teman. Berarti saya juga terserah Bapak Ibu. Oh, terserah Bapak. Bapak sekalian, ibu-ibu,
ini kemarin ada tantangan dari ibu-ibu semua peserta raker ini kepada Bapak Kepala. Bapak Kepala menjawab tantangan itu. Mau jalan-jalan kemana sehabis raker ini? Apakah ke ini Linera atau ke Cipilis? Nah, tadinya kalau ke Cipili itu jauh. Kemudian kalau pakai motor kendaraannya berputar. Kalau itu masuk tol dulu. Kalau ke Linera dekat. Pak Kepala nggak berpikir pusing, berapapun akan dibayar, gitu kan? Jadi ini sebagai bentuk rasa sayang Bapak Kepala katanya, gitu kan? Jadi sekarang karena kita sudah berlelah, maka silakan ke Linera. Mesen apapun silakan, yang penting harus dibungkus. Gitu Pak ya? Nggak boleh dibungkus, ingat ya, nggak boleh dibungkus. Nggak boleh dibungkus, yang dibungkus dicatat, bayar sendiri. Silakan makan senyangnya, sehabisnya nanti langsung dibayar. Oke? Nah, berangkat. Bukan langsung dibayar sama Bapak Kepala. Meragukan kan? Tenang, Bapak Kepala udah kasih duit. Ya? Oke? Sekarang bisa berangkat bareng-bareng. Mau pakai motor, pakai mobil, silakan. Kita berangkat bareng-bareng aja supaya kita ini. Ya? Ya, langsung pesan bilang manfaat gitu aja. Siapa yang duluan datang ke sana? Langsung pesan manfaat aja, bebas. Oke ya? Sekali lagi cukup sekian, langsung kita menuju ke sana. Bosan foto baik. Ada di bawah. Ya, sekalian keluar, foto di bawah ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak Sivitas Akademika Kabupaten Bogor. Luar biasa acara rapat kerja Madrasah Aliyah Negeri 4 Bogor ini tahun 2003 dan menghasilkan beberapa keputusan, beberapa program, misi-misi, ya beberapa nilai, beberapa poin yang menghasilkan. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi keluarga besar yang solid, menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Mantap Bogor!